Foto Jonathan Frizzy nikah dengan Dinda Kirana viral, unggahan jadi sorotan. Beredar foto aktor Jonathan Frizzy pakai baju pengantin dengan aktris Dinda Kirana di media sosial. Padahal selama ini, Jonathan Frizzy santer dikabarkan dekat dengan aktris Ririn Dwi Ariyanti. Dalam foto yang beredar tersebut, mantan suami Dena Devanka mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan peci serta bunga yang dikalungkan di leher. Di sampingnya pun berdiri Dinda Kirana, yang juga sudah lengkap dengan kebaya putih, ditemani sejumlah artis senior. Di jari manis Dinda juga sudah terpasang sebuah cincin. Dinda Kirana pun kemudian mencurahkan hatinya di media sosial. Dia mengatakan bahwa perjalanannya dalam menemukan jodoh. Perjalanan selama hampir satu tahun ini gak bisa diungkap kata. Dibanting dunia, bertahan dihantui kesendirian dan perasaan bersalah. Untung tidak menyerah walau rasanya ingin mati saja, tulis Dinda Kirana di Instagram, dikutip Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Takdir Tuhan sangat baik, pada akhirnya akan ada cahaya di ujung kegelapan untuk kita yang tidak menyerah. Dipertemukan dengan seseorang yang aku cintai dan mencintaiku sepenuh hati, bukan sekedar obsesi yang malah membuatku terbelenggu, sambungnya. Dinda Kirana juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih karena sudah mau bersabar dan bertahan dengannya. Akan tetapi, ternyata pernikahan Jonathan Frizzy dengan Dinda Kirana tersebut tidaklah sungguhan. Pasalnya di akhir, Dinda tidaklah menyebut nama Jonathan, melainkan tokoh yang dilakoninya di dalam sebuah sinetron. Hakim Dirgantara Harsono, semoga kau berbahagia di sisiku. Kekasihmu, Tami Tagar The Wedding of Hakim Tami, imbuhnya lagi. Unggahan tersebut pun langsung jadi sorotan publik. Banyak warganet yang mengaku terkejut dengan postingan Dinda Kirana yang memperlihatkan foto pernikahan dengan Jonathan Frizzy. Astagfirullah kirain beneran, ujar salah seorang netizen. Kirain aku beneran nikahnya ternyata di sinetron, sambung yang lain. Kayak pengantin beneran, lupa clue lagi aku.